Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa lagi. Semoga kalian sehat ya. Ngomong-ngomong soal sehat, apakah kita akan mencari sesuatu tentang kesehatan? Let's go, mari kita cari tahu teman-teman. Wah, kira-kira ini apa ya teman-teman? Panjang banget. Wih, ayo terus gali-gali teman-teman. Semangat terus teman-teman. Udah kelihatan, mari kita angkat teman-teman. Wow, ini apa ya teman-teman? Yaps, kita menemukan stetoskop. Mari kita simpan teman-teman. Let's go, kita cari dan gali-gali lagi teman. Wah, kira-kira apa ya teman-teman? Kalian ada yang tahu nggak? Wah, kita mendapatkan gunting medis. Mari kita simpan. Ayo kita gali-gali lagi teman-teman. Kira-kira kita bakalan dapat apa ya teman-teman? Wah, lihat teman-teman. Apa ya? Itu yang berwarna putih? Mari kita ambil teman-teman. Wah, kita mendapatkan termometer. Alat ini digunakan buat mengukur suhu panas ketika kalian sakit teman-teman. Ayo kita simpan teman-teman. Mari kita gali-gali lagi teman-teman. Kita gali di sini, semangat teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Ada gambar tulangnya. Hih, jadi takut. Mari kita angkat. Wah, kita mendapatkan CT scan. Mari kita simpan. Kayaknya masih banyak teman-teman, kita cari lagi. Let's go. Kita gali sebelah sini. Gali-gali terus teman-teman. Wah, ini apa ya warna biru? Teman-teman ada yang tahu gak? Oh, ini adalah elektrokardiograf atau EKG. Ayo kita simpan. Dan wow, kita udah mengumpulkan lumayan banyak teman-teman. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yeay, kita udah mengumpulkan 5 alat kesehatan teman-teman. Dan pastinya lebih banyak lagi yang belum kita temukan. Ayo kita gali ya, yes. Gali terus. Gali terus teman-teman. Huh, apa ya ini yang berwarna hijau? Kayak tas, tapi ada lambang medisnya. Apa ya ini? Ayo kita ambil. Oh, ini adalah tas P3K. P3K singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Di dalamnya berisi plester, antibiotik, perban, dan lain-lain. Huh, ternyata lumayan capek ya teman-teman. Tapi kita udah ngumpulin banyak. Kita harus semangat dan gali lagi. Let's go. Kita gali sebelah sini teman-teman. Gali terus, gali terus. Wah, warna biru lagi. Apa ya teman-teman? Seperti sendok, tapi ujungnya bulat ya teman-teman. Wah, kita menemukan cermin mulut. Ayo kita letakkan. Dan mari kita cari lagi. Gali-gali. Kita cari sebelah mana Yara? Aku kita gali di sini. Wah, kosong teman-teman. Ayo kita cari lagi. Ke sini atau ke sini ya teman-teman. Ok, kita gali sebelah sini. Gali-gali-gali terus. Wah, warna biru lagi. Apa ya ini teman-teman? Ayo kita ambil. Seperti yang tadi ya teman-teman. Yaps, betul. Kita dapat termometer lagi teman-teman. Badannya ini digunakan buat di ketiak ya teman-teman. Mari kita simpan. Thanks. Kita udah dapetin banyak. Ayo kita hitung lagi. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, dan 8. Yes, kita udah ngumpulin 8 peralatan. Mari kita cari lagi, teman-teman. Kita gali sebelah sini. Wah, kosong, teman-teman. Kita coba gali di sini, teman-teman. Gali, gali, gali terus. Wah, apa ya ini? Seperti botol. Mari kita ambil, teman-teman. Wah, ini adalah obat sirup. Kalian pernah makan obat sirup tidak, teman-teman? Kalau kalian sakit, harus mau minum obat, ya teman-teman, biar cepat sembuh. Oke, mantap, mari kita simpan. Dan ayo kita gali lagi, teman-teman. Gali sini, gali sana. Wow, sepertinya kita menemukan sesuatu lagi, teman-teman. Kira-kira apa ya ini? Gali terus, gali terus. Ayo kita ambil. Dan kita mendapatkan heksavator. Alat ini digunakan dokter gigi buat membersihkan gigi. Mari kita simpan. Banyak sekali alat yang kita temukan, teman-teman. Ayo, kita gali-gali lagi, teman-teman. Gali-gali-gali dan terus gali, teman-teman. Wah, apa ya ini? Sepertinya sama kayak yang tadi. Teman-teman, ada yang ingat nama alat ini apa? Yaps, benar. Elektrokardiograf atau EKG. Ayo kita simpan, dan mari kita gali-gali lagu, teman-teman. Ayo gali-gali-gali sen. Gali gigi, teman-teman. Wah, ini apa ya, teman-teman? Mari kita lihat. Oh, ini adalah pinset. Alat ini digunakan para dokter untuk membantu mengambil barang-barang kecil atau sampel, teman-teman. Mari kita letakkan, teman-teman. Mari kita gali lagi. Apakah masih ada atau enggak, teman-teman? Wah, sepertinya tidak ada lagi alat yang ditemukan, teman-teman. Hore, kita udah menggali semua alat medis yang terkubur di sini, teman-teman. Mari kita hitung. Berapa alat yang kita temukan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Yeay, kita mendapatkan 12 alat medis. Kalian hebat, teman-teman.